Macam mana cara nak cantikkan kedai makan anda? Ikin nak kongsikan 4 cara kepada pengusaha kedai makan untuk nampakkan kedai makan lebih menarik dan juga lain daripada yang lain. Tonton video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Saya Ashikin Solah kembali lagi di channel YouTube Menteri Pinting. Menteri Pinting membantu usahawan terutamanya usahawan produk makanan dan juga minuman untuk mendapatkan stiker label produk secara online dan juga custom design. Dalam channel ni, Ikin akan kongsikan pelbagai jenis tips, inspirasi dan juga update terkini tentang Menteri Pinting. Sekiranya anda berminat dengan info-info yang Ikin sebutkan tadi, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel YouTube Menteri Pinting dan tekan sekali lonceng notifikasi untuk anda mendapatkan notifikasi bila Ikin update video-video terbaru. Video ni khas untuk pengusaha kedai makan ataupun kepada anda yang ada perancangan untuk buka gerai makan. Okey. Dalam video ni, Ikin nak kongsikan 4 cara macam mana korang nak cantikkan lagi anda punya kedai makan. Okay, cara yang pertama ni, cara yang paling mudah. Anda perlu adakan satu banner untuk menampakkan gerai anda. Banner tu nak tulis apa? Anda boleh tulis nama kedai. Contohnya, kedai makan Kak Yah. Gerai makan nasi ayam. Tulis besar-besar dekat depan gerai anda supaya bila orang lalu, orang nampak anda jual apa. Orang tahu anda jual apa. Jadi yang pertama adalah banner. Yang kedua, anda perlu adakan satu tempat yang tulis waktu operasi. Bila orang dah nampak kedai menggunakan banner yang anda letak, bila orang sampai di kedai, orang tahu hari apa anda buka, pukul berapa anda buka. Jadi, diorang tak adalah kecewa bila datang hari yang anda tutup. Jadi, waktu operasi ni perlu ada di gerai makan anda. Cara yang ketiga untuk cantikkan lagi gerai makan, anda perlu ada stiker dinding ataupun wall sticker. Stiker dinding ni anda boleh tampal pada dinding-dinding yang ada di kedai anda. Nak tampal apa ataupun nak tampal perkataan apa, boleh letak perkataan yang positif. Contohnya, ataupun nak letak perkataan yang marketing pun boleh. Contohnya, nasi ayam terbaik di Terengganu, nasi ayam terbaik di Kelantan. Contohnya macam tu. Anda boleh tulis ataupun letaklah decoration di kedai anda menggunakan stiker sahaja. Dia akan nampak lebih menarik dan juga lebih cantik anda punya kedai. Tak adalah kosong sahaja, kan? Cara yang keempat adalah dengan adakan menu. Menu ni anda boleh buat buku menu ataupun menu yang besar. Tapi nak lebih mesra pelanggan, anda boleh buat menu yang kecil di setiap meja. Jadi orang boleh tengok bila diorang sampai di meja. Tak adalah sampai, tak tahu apa yang anda jual. Tak tahu apa yang ada di kedai anda. Bila ada buku menu ni, orang boleh tengok dulu. Okey, kedai ni ada apa? Air ada apa? Pilihan-pilihan yang ada. Dengan menu ni juga boleh memudahkan lagi proses order customer anda. Okey, jadi itu adalah 4 cara macam mana anda sebagai pengusaha kedai makan untuk cantikkan lagi anda punya gerai. Yang pertama tadi adalah adakan satu banner. Yang kedua, waktu operasi. Yang ketiga, stiker dinding ataupun wall sticker. Dan yang keempat, menu. Jadi keempat-empat benda ni ataupun keempat-empat cara ni anda boleh dapatkan hikmat printing di Menteri Printing. Kalau anda berminat nak tahu harga, berminat nak tempah, anda boleh tekan link di ruangan description. Ikin ada sediakan link. Anda boleh tekan dan WhatsApp sahaja team sales kami. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekiranya anda baru sahaja tonton video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel YouTube Menteri Pinting dan tekan sekali lonceng notifikasi untuk anda dapatkan notifikasi bila Ikin update video-video terbaru. Kalau anda nak dapatkan lebih lagi tips, inspirasi dan juga update terkini tentang Menteri Pinting, boleh join channel Telegram Menteri Pinting. Ikin akan sediakan link di ruangan description. Tekan dan join sahaja, okey? Itu sahaja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.